Welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Rini di sini. Nah, kita sudah ada di Auto Project Garage di mana customer kita nih pasca akses Auto Project di sini langsung sama mekaniknya Auto Project nih, Sabtoto. Nah, kebetulan di bakal Rini udah ada mobil Avanza yang mau melakukan pemasangan 11 aksesoris sekaligus. Penasaran apa aja aksesorisnya? Langsung aja kita cek. Yuk. Nah, Rini udah pegang nih list dari aksesoris-aksesoris yang bakal dipasang di mobil Avanza ini, atau bahkan ada juga yang udah terpasang nih, sahabat Oto. Langsung aja nih, yang pertama kita lihat mudguard. Nah, di sini mudguardnya nih, sahabat Oto, terpasang di bagian sini. Nah, mudguard ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian. Jadi kalau misalnya ada pentalan kerikil ataupun lumpur nih yang dari ban itu nggak akan langsung mengenai bodi mobil kalian. Nah, kerikil itu kan berkemungkinan nih kalau kita lewati jalan itu kalau mental ke bagian bodi mobil kita itu bakalan bikin gores ataupun lecet nih, sahabat Oto. Nanti nih kalau misalnya terpasang oleh mudguard dari Auto Project ini, maka itu akan mengurangi ataupun meminimalisir kejadian tersebut nih, sahabat Oto. Dan juga mudguard dari Auto Project ini elastis banget bahannya nih, kuat tapi kuat, elastis tapi kuat. Jadi kalau misalnya terbentur oleh trotoar ini nggak bakalan pecah. Nah, ini aksesoris yang pertama, kita lanjut aja nih langsung ke atas. Ini aksesoris kedua. Ada mirror covernya dari Auto Project. Nah, customer kita nih dari yang punya mobil Avanza ini memilih warna karbon nih, sahabat Oto, sebagai mirror covernya. Mirror cover ini gini berfungsi untuk melindungi bagian nih kaca spion kalian. Jadi misalnya nih di jalan yang kecil, di gang yang kecil ataupun di kemacetan nih, kita nggak tahu apa aja yang bakal menggores bagian spion kita ini, maka ini akan dilindungi oleh mirror cover ini. Ini warna karbon nih, tapi kalau misalnya sahabat Oto juga pengen yang lain nih, ada juga warna chrome dan juga warna matte black. Ini warna karbon. Ini keren banget kan sahabat Oto. Dan juga ini udah aerodinamis. Selanjutnya, ini aksesoris yang kedua, terus ada aksesoris yang ketiga dan keempat. Ini sekalian nih sahabat Oto. Door handle dan juga outer handle-nya dari Auto Project. Nih, kalian bisa lihat, ini juga warna karbon serasi dengan yang bagian mirror cover tadi. Ini berfungsi untuk melindungi nih kalau misalnya kita buka mobil, kita nggak sengaja nih, kita nggak pernah tahu kapan kuku-kuku kita ataupun barang-barang yang ada di tangan kita itu akan menggores bagian handle pintu mobil kita ini. Nah, ini akan berfungsi untuk melindungi bagian handle pintu kalian. Dan outer handle dan juga door handle cover ini nih juga ada dua pilihan yang lainnya selain warna karbon yang dipilih oleh customer Avanza kita ini, ada warna karbon dan juga warna matte black. Dilihat dari jauh, ini tampak lebih sporty nih sahabat Oto. Nah, ini sekarang ada bagian dalam mobil customernya kita nih yang pasang 11 aksesoris ini mobil Avanza nih sahabat Oto. Ya, ini pasang nih bagian dalamnya itu ada sport pedal yang berwarna silver. Nah, kalian bisa lihat ini sport pedal dari Auto Project yang sudah terpasang, membuat bagian pedal gas dan juga remnya jadi tampak lebih sporty nih sahabat Oto. Dan ini benar-benar jadi keren banget. Selanjutnya, yang kita lihat di dalam ini juga terpasang bagian panel air fan. Nah, customer kita kalau misalnya tadi di eksteriornya memilih warna karbon, tetapi di dalamnya beliau memilih warna yang wood nih sahabat Oto. Sebagaimana kita tahu nih di bagian interiornya, kalau tadi di luar itu ada yang warna karbon, ada yang warna matte black dan juga warna chrome. Kalau di dalam Auto Project itu punya aksesorisnya warna wood seperti yang sudah terpasang ini, terus ada warna karbon, terus ada juga warna piano black. Ini warna wood menambah kesan elegan di dalam bagian interior mobil. Ini ada panel air fan-nya, terus di dalamnya juga ada panel steering wheel-nya nih sahabat Oto. Gak hanya di bagian AC tapi juga dipasang di bagian setirnya. Jadi kalau nyetir itu jadi lebih keren lagi nih rasanya nih sahabat Oto, karena sudah terpasang nih panel interior bagian setir dari Auto Project. Terus di sini juga terpasang panel kontrol AC di bagian depannya. Ini juga berwarna wood, bermotif wood sama dengan yang panel air fan tadi. Terus di sini juga ada panel shifter dan yang juga disesuaikan ataupun diseragamkan dengan yang lainnya. Ini juga sama-sama warna wood yang menambah kesan elegan dari interior mobil ini sahabat Oto. Nah, itu tadi panel-panel sudah terpasang, terus juga ada phone holder nih sahabat Oto yang juga dipasang di mobil Avanza ini. Nah, phone holder dari Auto Project ini dibuat bracket base-nya itu menyesuaikan dengan bentuk dashboard-nya mobil. Jadi ini benar-benar sesuai, nggak kurang sama sekali dan juga nggak lebih sama sekali, benar-benar presisi banget dan juga telah ditempel dengan baik nih sahabat Oto. Dan yang paling penting adalah ini nggak ditempel di kisi-kisi AC ataupun ini nggak menghalangi tombol hazard sama sekali.
ini benar-benar kuat, kokoh, dan memiliki gravity lock. Jadi kalau misalkan naruh HP di sini itu nggak akan jatuh, sahabat Oto, langsung mengepit HP kalian dengan baik dan sempurna. Ini juga bisa diputar 360 derajat nih, sahabat Oto. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalnya kalian butuh memutarnya ke arah sini ataupun ke arah sana ataupun bagaimanapun, ini bisa diputar 360 derajat. Yang pastinya ini benar-benar keren banget. Ini fit banget tampilannya dengan mobil kalian, jadi benar-benar sangat menyesuaikan, sangat pas, dan juga sangat keren nih, sahabat Oto. Aksesoris selanjutnya yang terpasang di mobil Avanza ini adalah window liner nih, sahabat Oto. Window liner ini nih dari Oto Project, ini kesan kepemilikan ini benar-benar keren banget dan membuat tampilan mobil kalian jadi sporty tapi elegan nih, sahabat Oto. Ini terpasang di bagian belakang, di bagian sisi kiri maupun kanannya nih, sahabat Oto. Ini lengkap semua dan pastinya barangnya benar-benar awet, tahan di segala cuaca, dan pastinya ini kualitasnya premium banget. Nah, itu tadi dia pemasangan 11 aksesoris di mobil Avanza nih, sahabat Oto. Kalian bisa lihat pemasangan dari mulai yang fungsional, bagian eksterior dan juga interiornya. Itu bikin itu benar-benar bikin mobil jadi tambah lebih keren. Jadi Avanza ini pas keluar dari Oto Project Garage langsung jadi keren nih, sahabat Oto. Nah, jadi buat kalian yang juga pengen pasang aksesoris bisa langsung datang aja ke Oto Project Garage di Ruko Sudirman Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Atau kalian nih yang berada di luar Jakarta bisa juga langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Aksesoris tadi juga bisa langsung dipesan di marketplace kita nih, di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibinya Oto Project nih, sahabat Oto. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Top Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oh iya, jangan lupa juga nih untuk follow akun media sosial Oto Project yang di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!